guys, jumpa lagi dengan saya di channel Cirecaya Channel. Saat ini saya mau mereview ini cara penggedukan atau cara pemecahan guys jeruji ancak atau jeruji slorok. Nah kayak gini guys cara kerjanya guys. Ini ada yang lagi belai, ini ada yang lagi bikin ini buat jeruji ancak. Ini tadi saya video biar kalian semua tahu ya. Oke. Begini caranya. Ini ada alatnya. Ada yang manual, guys. Yang manual itu pakai tangan sama pisau. Nah, kalau yang ini pakai mesin geduk. Ini sudah pernah saya bikinkan videonya, guys. Di video-video sebelumnya ada ini. Review mesin geduk ini. Oke. Bagi kalian yang baru mampir guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, karena subscribe itu gratis guys ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar dimana nanti saya mengupload video kalian tidak sampai ketinggalan video terbaru dari saya. Oke. Ini langsung kita laksanakan, langsung kita lihat bagaimana ini hasilnya ini guys. Nah, ini hasilnya guys. Gambarnya agak blur, gak apa-apa ya. Nah itu sudah kelihatan. Nanti yang pinggir-pinggirnya itu nanti kan dihilangin guys. Akhirnya bisa jadi apa ya, persegi ya. Jadi persegi ini. Ini saya membuat jeruji ancak ini ukuran berdiameter 3,5 mili. Berarti agak besar guys ya. Nah, ini hasilnya guys. Ya, bisa kita lihat. Nah, persegi ya. Itu yang pinggir-pinggirnya nanti dihilang itu guys. Itu sampahnya itu nggak bisa dipakai yang itu, yang di pinggir-pinggir tadi. Kita simak baik-baik, kita cermati caranya. Ini dipukul kayak gini guys, dak-dak dar-dar kayak gitu ya. Ini nah, kalau gak dipukul, kalau cuma didorong nggak bisa guys, kurang tekanannya. Jadi harus dipukul ini pakai balok kayu apa itu. Bisa. Kayak gini guys ya. Kita simak baik-baik guys. Kita perhatikan. Agar nanti jika kalian mau bikin jeruji ya kayak gini prosesnya ini. Ini belum satu hari udah dapat segitu banyaknya guys. Itu kalau 30.000 ada kayaknya. Nah ini sebelum digeduk itu, ini harus dibikin persegi dulu, persegi panjang ya ini. Nah harus dibuat kotak-kotak segini bambunya. Ini saya pakai bambu petung ini guys. Bambu petung emang agak tebal ya. Betul, emang agak tebal. Jadi kalau buat jeruji ancak itu cepet dapat banyak lah hasilnya ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.